Pejabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono meminta agar lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan tata kelola pemerintahan di tahun 2025. Hal tersebut disampaikan saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Mara tahun 2025 di aula kantor Bupati Mara Sabtu 9 Maret 2024. Ia menjelaskan bila sudah menyusun kebijakan rencana pembangunan secara baik, tetapi jika kebijakan anggaran tidak mengikuti rencana yang disusun, maka kinerja tidak akan optimal. Dijelaskannya fungsi-fungsi lainnya seperti peningkatan profesionalitas ASN, kinerja pengawasan, kinerja kelembagaan, dan termasuk pengelolaan keuangan perlu juga untuk lebih ditingkatkan. Dalam hal ini, kata dia, kinerja pelaporan masih kurang, misalnya pengukuran reformasi birokrasi, LPPD, SPM, MCP Korsubgah KPK, dan pelaporan sejenis lainnya masih belum optimal. Banyak hal yang dilakukan namun tidak dilaporkan secara baik, mengakibatkan penilaian oleh pemerintah pusat terkadang membuat Mara tertinggal dari daerah lainnya. Dirinya menambahkan, misalnya juga aspek pelayanan publik, perekonomian maupun percepatan pembangunan akan lebih optimal jika didukung kapasitas infrastruktur yang baik.